5 kolonel anak buah Prabowo serempak naik pangkat jadi Jenderal TNI. Ada kabar baik datang dari kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 5 kolonel militer TNI baru saja mendapatkan anugerah untuk menyandang bintang emas di pundaknya. Kelima kolonel TNI anak buah Menhan, Letjen TNI Prabowo Subianto itu naik pangkat. Mereka pecah bintang menjadi Brigjen. Berdasarkan siaran resmi Kemhan, Rabu 1 Desember 2021, kelima kolonel TNI itu yakni Spektur 4 Itjen Kemhan, Brigjen TNI Kentut Budiastawa, Kapus Diklat Bela Negara, Badiklat Kemhan, Brigjen TNI Adi Kurnianto, Kapus Info Strahan Bain Strahan Kemhan, kemudian Brigjen TNI Robi Herbawan, Ditjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Oktahiro Ramsi, dan Dirpasjas Dikjen Kuatan Kemhan, Brigjen TNI Dedi Rusdianto. Selain 5 kolonel, 2 perwira tinggi TNI lainnya di Kemhan yang sebelumnya berpangkat Brigjen TNI kini juga naik pangkat menjadi Majen TNI. Mereka adalah Kabah Instrahan Kemhan, Majen TNI Yudi Abdi Mantio, dan Sahli Menhan Bidang Sosial Kemhan, Majen TNI Kartiko Wardani. 5 kolonel TNI dan 2 Brigjen TNI itu naik pangkat sesuai dengan surat perintah Panglima TNI nomor Seprin garing 2492 garing 11 garing 2021. Letjen TNI Prabowo Subianto berharap perwira tinggi yang naik pangkat agar senantiasa bersemangat, produktif, dan memberikan yang terbaik kepada negara.